Alright, assalamualaikum guys. Balik sama Telegram. Hari ini kita nak buat satu review untuk filem berjudul Showtime 1958. Ya, cerita ni belum keluar lagi. Dia ada buat 10 minit premiere. Yeah. So, kita dah tengok dia keluarkan dua. Satu yang hitam putih, satu yang colour. Yeah. Sebelum kita start, aku rasa aku prefer yang colour. Mm-hmm. Compare to hitam putih. Betul. Sebab hitam putih tu terlalu digital. Kan? Very smooth. Macam clean gila. Bubuh lah sikit-sikit. Ha, kan? Dan banyak je filter sekarang nak nampak vintage kan? Ha, kan? So the 10 minit. Aku tak tahu sama ada 10 minit pertama. Aku rasa 10 minit pertama lah. Sebab dia ada... Dia punya company dia Nafalia ni, so aku assume the 10 minutes pertama lah. Kan? Ke dia tulis tak? The first 10 minutes, okay. Betul. First 10 minutes. So, macam mana kau rasa? 10 minit pertama ni. Untuk 10 minit pertama, dia macam ada yang tak kena. Yeah, dia lemau sikit kan? Lemau kan? Lemau sikit. Ha, dia macam tak boleh nak tangkap. Bukan tak boleh nak tangkap apa, tak boleh nak tangkap penonton. Aku rasa dia tak boleh nak tangkap penonton. Yes. 10 minutes lama, babe. Betul. Kalau lama macam ni, penonton still rasa, macam ni kan. Tak ada dia ambil risiko, babe. Sebab dia bagi eksklusif ni, 10 minit ni pada aku, it's a flop lah. Betul. Okay. So, aku tak tahu orang akan pergi tengok wayang ke tak. Kan, apa-apa yang hook, dia cuma perkenalkan watak Piramdi. Nothing about Salma. Dia Saloma nyanyi. That. And then, Piramdi bukan dengan Saloma. So, tak ada impact tau. Tak ada. Tak ada impact. Kalau kau ambil kad, kalau aku tak tahu dalam scene ni ada ke tak, moment antara Piramdi dengan Saloma. Kita pun tak tahulah cerita dia macam mana kan. Tapi kalau ada, it is actually a plus. It is actually a plus yang mana macam tak ada siapa-siapa pun highlight macam mana Piramdi jumpa Saloma. So kalau ada, aku rasa it is a plus untuk orang nak pergi tengok. Tapi kalau tak ada, aku rasa it's a plus. Aku rasa orang, dia tak berjaya nak tarik orang pergi tengok wayang. Betul. Based on this 10 minit. Serius. Tapi aku rasa dia still ada lagi, ada masa lagi lah untuk kalau dia nak tukar apa-apa kan. Tapi this 10 minit tak ada, babe. Aku rasa satu risiko tau. Betul. Tak sepatutnya dia releasekan 10 minit. Yes. Tak tahu lah kalau dia confident, okay. 10 minit ni yang money shot semua kan orang akan tengok. Tapi sorry to say lah. No. Yeah. With this 10 minit, kalau aku, honestly, aku kena bayar, aku tak akan pergi. Betul? Okay, maybe dia nak buat inilah yang terjadi masa tu. Dia nak authentic kan. Tu kau tengok sorang-sorang kalau macam tu. Kena faham ni kau nak, kau buat filem nak panggil orang datang tengok, orang nak kena enjoy. Nak buat. Dah lah dia punya bahasa tu kelaut sikit, kalau kau pasal nak. Sekejap raya, sekejap raya kan. Sekejap baku, sekejap tak, sekejap bunyi lama. Tak konsisten. Lakonan pun, based on this 10 minit, tak ada benda yang betul-betul impresif lah. Betul. Min Mamat Piramdi tu kita kenal lah kan. Dia sedaya upaya cuba untuk bercakap dialect 60s. Kan? Betul. Tapi yang cakap dengan dia tu buat bodoh je. Cakap macam orang biasa. Dia tu dah fail kat situ lah. No, that's the issue. Aku lagi suka kalau dia just ambil clip. Let's say 1 or 2 minute clip masa yang Piramdi bergaduh dengan manager tu je kan, to fight untuk pekerja kan. Aku rasa kalau dia ambil tu je, aku rasa okay, it might itself.
daripada kau the whole 10 minutes you showing. Itu aku tak faham apa dia punya plan. Kan? Kau nak keluar trailer lagi sekali, keluarlah trailer sekali, tak kisah. Kau tak perlu pun buat benda ni kalau kau tak ada something yang special. Betul. Macam Daulat, ada reason dia keluarkan clip by clip. Benda tu menarik. Yes. Mm-hmm. Benda ni, no, it's not. Dia sama juga macam kita tengok 10 minit yang motif bagi lah yang kita pergi kan. Premier 10 minutes kan macam. Kan? Lepas tengok, klik-klik. Cerita dia patutnya cerita satu malam hari raya tu kan? Yes. Itulah yang aku confuse sekarang ni. Sebab dia dah, aku tak tahu, aku dah tak faham dia punya premise lah cerita ni. Perlu ke karakter yang naik basikal dengan awet dia ni? Exactly. Dan juga watak yang perempuan yang pergi kubur mak dia tu. Aku, why? Oh, okay. Aku ingat mana dia. Okay. Kan? Which is, aku tak faham macam apa yang signifikannya. Siapa perempuan ni? Siapa keluarga ni? Itulah. Kau nak jual siapa ni? Perempuan ni siapa? Kenapa aku kena kisahkan perempuan ni? Ini bukan cerita mak ibuku, ibu mertua aku. So it's a wrong move. Seriously, it's a wrong move. Yeah. Orang kenal P. Ramli je. Betul. P. Ramli Saloma. You should sell P. Ramli Saloma. That's it. Yang lain, no. Mm-hmm. On duit eh. No. Seriously. Memang lah. Okay, aku faham lah niat dia nak ceritakan apa yang terjadi. Okay. Sekarang ni kau nak panggil orang datang tengok apa yang kau buat. Yes, yeah, need to know the motive. Kan tiba-tiba cerita pasal dia keluarga miskin tak dapat beli baju raya. Why? Aku nak tahu pasal P. Ramli Saloma. Ya, betul. Kan? Kau nak so aku apa? Simpati dengan keluarga ni so aku akan pergi tengok wayang. Come on. That's not how it works. Aduh. Okay, short time. Sorry, Tuan Director Anwar Haji Jamil. Sorry, bang. Yes. Cuma meluangkan perasaan kita je. So, kita just, as always, we just letting you know what, apa yang kita nampak tak sepatutnya lah tu dia. Itulah, aku rasa it's a wrong move. Okay, ada korang semua yang mana yang dah tengok, apa korang rasa? Ada korang excited? So, okay. Alright. Siapa-siapa yang nak tengok 10 minit, boleh tengok. Boleh tengok dekat channel Anwar B. Jamil. Okay. Tetap pun korang boleh type je. Showtime 19.50 keluar lah. Tapi aku recommend tengok yang color lah. Yes. Saya tengok yang hitam-hitam. Yang color. Okay. Itu je. Alright. Itu je. Okay. Yang kami. Jangan lupa kempen kita. Anti filem sampah. No one is safe. Dan this is the moment. Jangan lupa subscribe, share dan komen. Jumpa di episode akan datang. Sekian dari kami. Stay at home. Assalamualaikum.